Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke TikTok. TikTok pula, YouTube channel saya, Azmi Share. So, hari ni saya nak share Hotwheels Home V. Okay, Hotwheels Home V ni. Okay, inilah dia. Hotwheels Home V saya beli dekat vending machine sahaja. Okay, jadi pada siapa-siapa yang tak kenal saya, saya Azmi, new YouTuber. Jadi, saya beli ni dengan harga RM12 lah. Tak tahulah kenapa dia naik RM1 tu. Okay, first sekali saya nak cerita Hotwheel ni daripada siri Hotwheel Arcus. Ni Arcus. Okey. Dia adalah siri 2014 Hotwheel ni. Okey. Nombor 5/10. Okey. Jadi inilah Hotwheel ni. Okey. Saiz skala macam biasalah. Cuma ni kereta askar. Okey. Menarik jugalah. Jadi sama-samalah kita tengok unboxing saya. Okey. Jom. Okey, video berbalik. Saya telah unboxing lagi. Okey. So inilah dia kereta Humvee. Humvee ni jenis saiz berkotak dan menggunakan color kuning. Okey. Lepas tu warna kuning tu ada stiker warna koko. Koko tu coklat kan. Lepas tu maknanya ada Hotwheels tu. Okey, yang simbol dia tu. Okey. Di tepi dia ni sangat menarik. Saya tak tahulah sama ada lambang lukisan tu lama jenis kali Jepun tu hari ni saya tak sesuai lah. Okay. Di bawah ni ada Hotwheels juga. Okay. Cermin warna hitam. Okay. Sepenuhnya cermin warna hitam ni. Okay. Design dia saya sangat suka, menarik, berkotak dan tebal. Ha, tayar pun tebal. Okay. Ha, lepas tu tayar ni dia guna warna coklat lah. Ha, tak warna hitam tapi ni warna coklat kan. Ha, mungkin dia adalah seluk apa. Ha, macam tu lah. Ring warna hitam juga. Okay. Ring, lepas tu ada lilit tayar tu warna kuning. Ok, setakat yang saya tengok dia sangat besar juga lah untuk Hotwheels ni. Ok, dan bawah dia besi biasa saja. Ok, keluar dari tahun 2014 lagi, tak tahulah ni version color baru ke, saya tak tahulah. Ok, Hotwheels Humvee ni lah saya bagi rating sebanyak 9/10 lah. Ok, jadi korang jangan lupa subscribe, like dan follow TikTok saya untuk ketahui Hotwheels lanjut. Okey. Jadi terima kasih korang. Assalamualaikum.